Set yang kedua, khususnya Sarah Pramayasa akan menghasilkan tuyul sapi. Iya, kali ini Sarah Pramayasa menguasai bola, sedangkan tuyul sapi menguasai bola. Alhamdulillah, ya kali ini Sarah Pramayasa mencoba di sana anjurkan bola. Hidup kali ini, ya siap tiga orang hidup harus lari ke belakang. Sejujurnya berdua angkat, ya harus bersamaan pelarian, ya harus bersamaan dengan pengumpulan bola demi pelari lari. Ya masih saya cari tempat esok akan kelas satu orang pemain yang di belakang ayunkan belakang ke sana, kirim dari belakang sana, hebat, masih ragu-ragu penembakan bagi pengurus satu, masih di sana cari tempat esok nomor punggung 5. Bola dia berdiri dua nombak bola. Oh sahabat ada gendeng itu sahabat dia. Ya kali ini masih saya sampai sementara nomor punggung 5 pukulan bola. Sedikit nomor punggung 6 masih saya sampai di sana ayunkan belakang. Satu dua orang utama melihat ke belakang. Ayunkan belakang sana. Kirim dari belakang sana. Ya kali ini masih tuyul sapi nomor punggung sapi. Ah, oh, tak apa pun tuyul sapi aja boleh. Tak hitam nama. Aman boleh coba kan? Apa kau yang tak nyaman sama mereka? Minta konten. Yo di sana masih sangat kembali semula. Ayunkan bola mati kali ini bagi sangat kembali sahaja nomor punggung 10. Nomor punggung 10 kali ini hidup pukulan bola 11 selanjutnya. Angka kembali kami mencoba ayunkan bola di sana mati. Ya apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Namun sayang tembakan angin dilakukan bagi si tuyul sapi sehingga tidak mengenai sasaran. Masih di sana. Ya harus bersamaan dengan pukulan bola ya bagi Sarip Tambak Yoso. Ya di sana masih Sarip Tambak Yoso mencoba ajukan bola. Namun hidup kali ini pukulan bola bagi Sarip Tambak Yoso. Satu nomor punggung satu. Angka selamat kali ini mencoba ajukan bola di sana. Hidup pukulan bola satu dua orang teman dari belakang. Ajukan bola ke arah sana. Tembak gol. Namun saya tertembaklah kali bagi pelari-pelari dari Sarip Tambak Yoso. Tuyul sakti kali nomor punggung satu. Angka keramat kali ini akan mencoba minta umpan yang manis sambar dengan bola. Namun hidup kali ini pukulan bola selanjutnya nomor punggung dua. Angka kedua kali ini akan mencoba ayunkan bola di sana. Lagi-lagi telah hidup kali ini selanjutnya nomor punggung tiga bagi tuyul sakti. Mana orangnya cukup kapan kali ini minta umpan yang manis sambar bola. Hidup kali ini pukulan bola selanjutnya nomor punggung empat. Angka kursi kali ini bagi tuyul sakti minta umpan yang ayunkan bola ke belakang sana, kirim lagi ke belakang sana. Namun sayang upaya terlalu nyaman begitu lah. Maksud kami saya tambah Yoso. Hati-hati, tuyul sapi. Hati-hati, bor. Namun saya tertembaklah kali ini bagi pelari-pelari dari tuyul sapi oleh Sari tambah Yoso. Yo, sana masih. Ah, saya tambah Yoso.
Nomor punggung 2. Nomor punggung 2 di sana masih selalu kembali sebelumnya lanjutkan bola di sana. Pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 3 masih Sarit di sana. Ya, nomor punggung 3 kebutuhan orangnya memakai selaku di tahunan ini sembar bola. Namun grup ini pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 4 angkat kursi kembali akan mencoba lanjutkan bola di sana. Namun grup ini pukulan bola. Nomor punggung 5 selanjutnya bersiap untuk lari kali ini. Ya, di sana masih selalu kembali mencoba menerobos benteng-benteng dan bersaksi ajukan bola di sana bagi Puyu. Umpan panah kali ini, umpan panah di sana. Masih Tulus Sakti kali ini akan menjadi ketakasannya bagi Sarif tambah Yosor. Saya tidak akan melihat sasaran. Ayo Sarif, Sarif, Sarif kali ini. Ya, masuk satu orang ini. Apa yang terjadi di sana? Namun lagi-lagi masuk dua orang kali ini bagi Sarif tambah Yosor. Masih di sana. Ah, masih di sana. Sarif tambah Yosor lagi-lagi akan merubah benteng-benteng pertahanan bagi Tulus Sakti. Masih umpan kanan di sana bagi Tulus Sakti, umpan kiri di sana bagi Tulus Sakti, masih kali ini Tulus Sakti, umpan kanan di sana, umpan kiri kali ini. Proposal dilakukan Sarif, namun saya terjebak kali ini bagi pelari-pelari dari Sarif bagi Tulus Sakti. Masih satu orang berjumpa di tengah sana, apa yang terjadi? Akhirkan bola di sana, umpan kanan di sana, tembak gol. Namun saya terjebak kali ini pelari dari Tulus Sakti. Bagi saya tambah Yosor, ya. Pak Eko Ling melatak lontak. Kali ini masih Tulus Sakti menguasai lapangan. Saya tambah Yosor menguasai bola. Nomor punggung 6. Nomor punggung 6 kali bagi saya tambah Yosor. Mana orangnya? Ya, cukup tampan lapangan yang menyesal melakukan sana. Tembak. Namun saya tembakan anda bukan bagi Tulus Sakti. Saya tidak akan menunggung itu. Nasib pula maksud kami. Saya tambah Yosor di sana lakukan bola. Namun grupnya ini pukulan bola. Terapan selanjutnya masih saya tambah Yosor di sana. Grup lagi-lagi pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 9 masih saya tambah Yosor di sana. Masih saya di sana hidup pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 10 saya tambah Yosor. Namun tapi pukulan bola tembak. Namun saya tembakan angin dilakukan bagi Tulus Sakti tidak mengenai sasaran. Masih di sana bola lawan. Yo di sana masih. Lagi-lagi tembakan angin dilakukan bagi si Tulus Sakti sehingga tidak mengenai sasaran. Masih saya tambah Yosor. Nomor punggung 2 di sana ajukan bola. Namun kali ini pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 3 kosong 4 yang ada. 4 kali ini angkat kursi akan mencoba melakukan pukulan bola. Ajukan bola lagi kali ini. Namun satu orang coba melarikan ke belakang. Ajukan bola ke belakang sana. Tembak bagi Tulus Sakti. Namun sayang bola muntah di tangan Tulus Sakti. Awas ada pulang kali ini dari Sarif. Namun sayang lagi-lagi tembakan tidak mengenai sasaran bagi Tulus Sakti. Hati-hati. Ayo kali ini masuk Tulus Sakti di sana. Apa yang terjadi kali ini? Masih bola seorang ini. Ya, ajukan bola di sana. Masih Tulus Sakti. Namun hidup kali ini pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 6. Namun saya mati pukulan bola. Awas, aduh, sudah capek. Tak boleh. Yuk kali ini masih Tulus Sakti di sana mencoba ajukan bola di sana. Apa yang terjadi? Namun mati pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 8 masih Tulus Sakti mencoba ajukan bola. Apa yang terjadi? Yuk kali ini pukulan bola. Selanjutnya Tulus Sakti nomor punggung. Yuk masih di sana Tulus Sakti mencoba ajukan bola di sana. Namun yuk kali ini pukulan bola. Satu dua orang mencoba melakukan ajukan bola, tembak bagi Sarif. Namun saya tembakan bola yang sasaran kali ini bagi Sarif. Masih di sana Sarif, diobrak-abrik bagi Tulus Sakti.
menurut saya pertemuan kali ini bagi pemain dari Sarit oleh Tuhul Sakti, masih Tuhul Sakti kali ini nomor punggung 5 berapa? 2 ini adalah 2 ya. Dua kali ini masih di sana. Tuhul Sakti nomor punggung 2 berpilih pukulan bola. Sejati nomor punggung 3 kali ini bagi Tuhul Sakti mencoba. Namun saya mati pukulan bola. Sejati nomor punggung 4 bebas pada masa urut. Tukar bebas karena kali ini kedua pemain masuk ke lapangan ya. Bagi Tuhul Sakti seperti yang diajarkan Pak Kalor dulu mengumpat malu tak bebas. Yuk kali ini masih Sarit tambah Yoso. Tukar bebas nomor punggung 5 langsung Sarit nomor punggung 5 mana orangnya Sarit tambah Yoso ajukan bola di sana. Namun ini kali ini pukulan bola apa yang terjadi di sana masih Sarit tambah Yoso. Hati-hati bagi Sarit. Namun saya sudah sampailah Iblis yang terakhir bagi pelari-pelari dari Sarit tambah Yoso. Masih di sana Sarit tambah Yoso nomor punggung 6 ajukan bola di sana. Namun hati pukulan bola pertempuran nomor kalian masih nomor punggung 7 Sarit tambah Yoso di sana ajukan bola mati. Selanjutnya nomor punggung 8 nomor punggung 8 angka kacamata bagi Sarit tambah Yoso bola ajukan bola di sana. Namun kali ini pukulan bola nomor punggung 9 Wahyu kali ini akan mencoba ayunkan bola di sana. Yuk kali ini pukulan bola 10 selanjutnya angka 9 kali ini akan mencoba ayunkan bola di sana. Yuk kali ini pukulan bola kirim bola ke tengah sana bagi Tuhul Sakti. Kirim lagi ke belakang sana. Namun sayang sampailah sudah di finish yang terakhir bagi pelari-pelari dari Sarit tambah Yoso. Masih di sana Sarit tambah Yoso angka menang kali ini coba. Harus bersamaan dengan pemukulan bola bagi Sarit ya. Kalau mau lari harus bersamaan dengan pemukulan bola. Dua kali peringatan. Tinggal satu kali lagi peringatan bagi Sarit tambah Yoso. Masih nomor 11 angka kemar kali ini akan coba. Ayunkan bola tukar bebas. Ya, tunggu pukulan bola di depan. Jangan terburu-buru untuk melakukan pelarian. Masih di sana Tuhul Sakti nomor punggung 4 nomor punggung 4 Tuhul Sakti minta utang yang manis sambil berjamaah biar saya lagi jadi apa. Namun hidupkan ini punggung 4 nomor punggung 5 selanjutnya masih di sana Tuhul Sakti yang berapa ajuk yang kena lagi-lagi hidupkan bola kali bagi Tuhul Sakti. Kiri bola ke tengah sana ajukan tembak. Namun pertembakan kali ini bagi Tuhul Sakti di belakang sana masih kali ini Sarit tambah Yoso langsung kami panggil nomor punggung 11 nah, jadi ya tuntingnya aman. Yo masih di sana Sarit nomor punggung 11 angka kemar oh, satu yang ada masih mati pukulan bola dua selanjutnya nomor punggung 2 masih Sarit tambah Yoso lagi-lagi hidup pukulan bola tiga selanjutnya masih Sarit tambah Yoso. Ya, pelari tercepat dari Sarit kali ini akan mencoba melakukan pukulan bola sudah mencoba di dalam komentar yang menulis ayunkan bola masih ragu-ragu pelaku di sana. Yuk, namun saya mati. Namun saya tembakan angin dilakukan bagi si Tuhul Sakti masih di sana Sarit tambah Yoso mati lagi pukulan bola masih di sana Sarit nomor punggung 5 nomor punggung 5 cukup kapan orang yang sudah masuk ke lapangan ukur kita lakukan yang ini sambil berjalan tapi salah itu jadi apa. Namun duduk ini pukulan bola selanjutnya nomor punggung 6 masih Sarit tambah Yoso di sana ayunkan bola itu. Namun saya tidak ada pelarian bagi Sarit tambah Yoso selanjutnya nomor punggung 7 angka bagi mencoba ayunkan bola di sana mati pukulan bola. Delapan selanjutnya angka kacamata kali ini bagi Tuhul Sakti yang masuk kami Sarit tambah Yoso ayunkan bola di sana. Yuk satu dua tiga orang coba melakukan kayak ke belakang ayunkan bola muka kita Tuhul Sakti masih otak atik bola di sana bagi Tuhul umpan bola di sana umpan belakang lagi tembak Tuhul Sakti. Namun saya tembakan lagi-lagi tembakan angin dilakukan apa bagi Tuhul Sakti sehingga tidak mengenai sasaran masih di sana. Apakah mau pulang?
Erlangga Yoso. Nomor 9, tidak sepersoal dengan Luka Bahai. Harus bersamaan dengan pemukulan bola kalau mau lari. Masih sana, sedotan Pak Yoso. Nomor 9 akan lari 2 kali. 1 kali lagi, ya. 1 kali lagi, pelan-pelan. Awal-awal Angsalkan Kerator. Metumat Angsalkan Selamat. Pirsati sana tembak atuh, namun saya tembakan angin dilakukan bagi tuyul. Oh, putar bebas ya. Karena meminta alen salah satu pemain dari ya kelihatan dari pengawasit ya. Putar bebas bukan dari Pirsati, mana orangnya? Ini dia Pirsati nomor 6 sudah masuk ke tempat ayunkan bola sana. Good kali ini bukan bola. Tujuh selanjutnya. Masih Pirsati di sana. Awas, hati-hati. Masih Pirsati. Apa yang terjadi? Namun mati pukulan bola. Nomor 8 selanjutnya. Yuk masih di sana Pirsati mencoba ajukan bola. Selanjutnya nomor 9. Angka wali ingin mencoba ajukan bola. Namun belum kali ini pukulan bola. Tiga orang belum terus lari ke belakang. Bagi Pirsati. Masih Pirsati. Ajukan bola. Namun kini bola belakang di sana. Bagi sahabat Bamba Yoso. Ajukan lagi ke belakang di sana. Apa yang terjadi? Atau bahkan akan dilakukan. Namun saya masih ragu-ragu. Di sana. Sahabat Bamba Yoso. Namun saya ketembakan kali bagi Pirsati. Bagi sahabat Bamba Yoso. Masih di sana. Sahabat Bamba Yoso. Nomor 11. 10. 10. Nomor 10, 1 yang ada. 11, 12, 0, 1 yang ada. Angka keramat kali ini bagi Seret Tama Yoso. Mencoba ayunkan bola. Yura. Masih di sana. Seret Tama Yoso. Mencoba ayunkan bola di sana. Bola putar-putar. Angka bola. Namun saya mati pukulan bola. Sejati nomor punggung 2. Angka bebek pergi. Seret Tama Yoso. Lagi-lagi mati. Tema. Namun saya tembakan angin dilakukan bagi si Pirsati. Masih Sarif di sana. Ya, kalau tembak dari Sarif. Namun saya tidak mengenai sekarang. Awas, lepas bolanya ya. Jangan diambil ya. Jangan diambil bagi pelotor-pelotor ya. Karena langsung dari yang bibir ke belakang. Ya. Hidup baru Sarif itu. Yuk, kali ini masih Sarif tembak. Yoso, masih di sana. Ajukan balik sana. Hidup lagi pun mati. Namun saya mati bagi Sarif tembak. Yoso. Lima, ayunkan bola di sana. Lagi-lagi, ini kali ini pukulan bola. Selanjutnya nomor punggung 6. Nomor punggung 6 di sana masih Sarif Tamba Yoso. Ayunkan bola ke belakang sana. Kirim lagi ke belakang sana. Hati-hati Tuyul Sakti. Awas, hati-hati Tuyul Sakti. Hati-hati, ini dia Sarif Tamba Yoso akan mencoba. Lakukan proposal. Benteng-benteng pertahanan dari Tuyul Sakti. Akan diuji ketangkas saja bagi Sarif Tamba Yoso. Masih di sana. Sarif, Sarif kali ini. Sarif. Namun saya bertempat kali ini bagi Sarif. Oh, satu orang terjebak kali ini dari Tuyul Sakti. Apa yang terjadi? Ayunkan bola di sana. Bola putar-putar. Angkat bola. Apa sih di sana? Sarif kali ini. Apa yang terjadi? Ya. Tak ingin dengan korban yang kata ajak loncat. Yuk kali masih Sarif Tamba Yoso. Nomor punggung 7. Angka patung kali yang mencoba. Ayukan bola di sana. Namun awas. Jangan berebut ya. Di situ tempat pelarian ya. Jangan dihadang ya. Masih di sana. Ini mati. Oh, sayang. Tembakan angin terlalu menafsu. Pemain dari Tuyul Sakti sehingga tidak mengenai sasaran. Masih di sana. Sarif Tamba Yoso. Ayunkan bola di sana. Namun kali ini apa yang terjadi? Masih di sana. Sarif Tamba Yoso. Ayunkan bola di sana. Minta penyelidik. Namun, hidup kali ini pukulan bola bagi Sarif. Selanjutnya berpunggung. Dua. Masih di sana. Buru-buru harus bersamaan dengan pemukulan bola. Bolanya ya. Waktu.